Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Yuda Gani Mobil, jual beli mobil bekas Cilegon Banten. Update lagi unit terbaru 14 November 2019. Ada 6 unit dan yang terakhir saya akan jual barang antik saya. Nanti tonton aja video ini sampai habis. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe dulu biar tahu postingan saya. Jadi setiap satu bulan itu yang saya posting, bulan Oktober kemarin juga satu minggu satu kali ada masuk langsung laku. Tapi nanti akan saya posting di postingan, tapi bukan video, tapi postingan saya jika teman-teman sudah subscribe. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Innova tahun 2005 manual, plat F Bogor. Pajaknya kelewat bulan 6 2019, kalengnya 2020. Kondisi bodi masih kaleng. Ada lecet dikit di bumper. Interior rapi. Jok perlu disalon. Mobil utuh. Gak ada bekas nabrak, bekas banjir, gak ada. Utuh. Mesin juga kering. Pintu utuh. Filter bagasi juga utuh. Kijang Innova tahun 2005 tipe G manual, plat F Bogor, pajak kelewat bulan 6 2019, kaleng 2020. Saya jual dengan harga 83 juta nego. Yang kedua ada Innova juga tahun 2004, ini matic tipe G juga. Bodi mulus. Baret-baret bumper ada. Interior rapi. Cuman jok udah dibungkus. Ludrunya juga masih utuh. Apron, sealer kap motor semua utuh. Tidak ada bekas nabrak dan tidak ada bekas banjir. Mesin kering. Aman, tidak ada bekas nabrak. Innova tahun 2004
Matic tipe G, plat B Tangerang, saya jual dengan harga 87 juta nego. Yang ketiga ada Honda Jazz tahun 2004 IDSI Matic. Cat udah siram. Udah siram full. Ya. Bumpernya udah upgrade 2000. Maksudnya yang VTEC ini, bumpernya udah upgrade ke ban belakang. Cat siram tapi mulus. Lecet-lecet di bumper ada. Interior rapi. Joknya masih bawaan begitu. Cuman plafon udah dibungkus. Ini suratnya. Plat B Jakarta Timur, pajak bulan 4 2020, kaleng 2023, pajak per tahunnya 1.800.000. Ini BPKB nya faktur ada. Mesin bagus, kering. Sealer ya ada yang putus, cuman mobil masih kaleng. Apron masih bawaan. Sealernya aja keriting. Cat full siramen. Lecet-lecet di bumper ada. Pintu-pintu aman semua. Belakang aman. Honda Jazz tahun 2004 IDSI Matic. Pajaknya hidup bulan 4 2020, kaleng 2023, plat B Jakarta Timur. Saya jual dengan harga 69 juta nego. Yang keempat ada Avanza, ini 2004 yang build up ini, tipe S. Speknya bagus, VVT-i, ABS, Matic. Ini yang kemarin saya review, mobilnya istimewa. Yang saya review buat video kemarin yang cek mobil tanpa ajak mekanik handal, ya ini mobilnya. Yang belum melihat silakan lihat video yang saya upload kemarin. Ini mobil tidak ada PR. Interior rapi. Ini suratnya. Plat B Jakarta Barat, pajaknya bulan 10 2020, panjang. Pajak per tahunnya 1.4 PKB-nya. Kaleng panjang 2024. Avanza tahun 2004 tipe S 13 VVT-i, rem ABS, CBU ini yang build up. Plat B Jakarta Barat, pajaknya panjang bulan 10. Saya jual dengan harga 72 juta nego.
Yang kelima ada Kia Carren tahun 2001, ini manual. Bodinya bagus. Ini suratnya. Plat B Depok. Pajaknya hidup bulan April 2020. Pajak per tahunnya 900.000. Kalengnya 2021. Interior rapi. Hanya jok retak-retak, minta dibungkus lagi. Joknya 3 baris, ini 7 seat. CC-nya 1,8, irit manual. Murah meriah. Kia Carren tahun 2001 manual 1800 cc. Jok 3 baris, 7 seat, cakep. Irit manual. Harganya murah meriah, cuman 39 juta nego. Yang keenam ada Vios Limo, ini tahun 2005. Plat B Tangerang, full upgrade, surat perorangan. Udah pernah saya review juga ini. Cuman saya review lagi enggak apa-apa. Bodi enggak terlalu tebel. Badan masih tipis. Kusem, kalau kusem ya cat. Interior udah dicat, ini dashboardnya bawaan taksi memang jelek. Joknya udah dibungkus. Full upgrade, power window. Ini suratnya, plat B Tangerang. Surat sudah perorangan, pajaknya bulan 4/2019 kelewat. Vios Limo tahun 2005 full upgrade, surat perorangan, pajak kelewat bulan 4, plat B Tangerang. Murah meriah, saya jual 39 juta aja. Ini Mitsubishi Lancer Dangan. Mau saya review tapi hari ini laku. Itu yang beli orangnya. Ini yang terakhir yang saya bilang tadi. Saya punya barang antik juga mau saya jual. Ini ada Vespa VBB tahun 1962, antik. Catnya mulus, original. Bodi sama mesin masih original. Surat lengkap. Istimewa kalau menurut saya tahun segini. Mesin ori Piaggio BBB 1 ini, 1M. Kepala ori, bodi tengah ori, spakbor ori, lepong juga ori. Velgnya udah pakai ring 10. Bannya diesel, bagus semua. Saya coba nyalain mesinnya. Sehat. Sekali sela nyala. Lampu-lampu hidup, klakson hidup. Lampu belakang juga hidup. Nomor mesinnya masih jelas.
Ini rangkanya masih jelas juga, rangkanya maaf gelap aja ini. Rangkanya masih jelas. Ini suratnya, BPKB-nya jelek banget, namanya tahun 1962, saya belum lahir. Plat Jawa Tengah Solo. Pajaknya mati dari 2011. PKB tercetak 21.000, murah. Ini barang antik. Vespa PBB tahun 62. Antik, langka dan istimewa keadaannya menurut saya. Saya jual dengan harga 29 juta nego. Oke, itulah update unit terbaru Yuda Gani Mobil, jual beli mobil bekas Cilegon Banten. Yang terakhir ada barang antik, ya ini yang saya jual. Barangnya langka, harganya juga cek aja sendiri. Oke, yang belum subscribe silakan subscribe, like dan komen, dan share juga ke teman-teman kalian yang pengen beli.